Patimura TV yang bernaung di bawah Patimura Media Group terus melakukan inovasi dan semakin kreatif dalam memproduksi pemberitaan. Tuntutan untuk memproduksi berita setiap harinya, terutama di lingkungan Universitas Patimura, membuat suasana kesibukan terlihat jelas di ruang redaksi. Seluruh awak redaksi terus bergerak, menghadirkan yang terbaik terkait setiap kegiatan di kampus Unpati kepada pemirsa yang siarannya ditonton melalui channel YouTube Patimura TV. Kesibukannya lebih terasa jelas jika ada informasi yang masuk ke meja redaksi. Reporter Patimura TV langsung bergerak ke lokasi sasaran dengan peralatan liputan yang sudah tersedia. Usai melakukan peliputan, hasilnya kemudian diolah secara cepat, mulai dari penulisan narasi, proses editing, hingga dubbing, lalu kemudian ditayangkan dengan melewati berbagai tahapan lainnya yang salah satunya terkait kelayakan sebuah berita. Patimura TV juga membuat program bincang yakni Patimura Bicara yang dipandu oleh presenter muda Yesa Munaten. Untuk meningkatkan sumber daya awak redaksi, pemimpin redaksi Patimura TV Sahlan Helut sekaligus menjabat sebagai Direktur Patimura Media Group terus memberi serta membekali seluruh awak redaksi dengan ilmu dan strategi peliputan hingga mampu memproduksi sebuah paket berita televisi. Di bidang pertelevisian, kemampuan seorang Sahlan Helut tidak bisa lagi diragukan. Ia adalah salah satu wartawan senior televisi yang ada di Provinsi Maluku. Patimura TV yang bernaung di bawah Patimura Media Group merupakan media milik Universitas Patimura yang dikelola secara profesional guna memenuhi kebutuhan akan penyiaran di lingkungan kampus sesuai dengan keinginan Rektor Universitas Patimura, Profesor Dr. M.J. Sapteno.